Ya. Berhubungan dengan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Nah, tadi setelah Ilham menyimak ya, pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ini, kalau nggak salah tadi yang disampaikan oleh Dewi gitu, menjadi suatu pelengkap gitu kan, benar. Tapi nyatanya founding father kita gitu, yang berguru kepada Pascokrah Minato, yaitu Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo, kalau nggak salah. Nah, mereka itu mempunyai ideologi-ideologi yang berbeda. Ada yang berpaham nasional, kemudian komunis, dan nasionalis. Nah, mungkin menurut Ilham pribadi ya, itu tidak bisa menjadi pelengkap. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwasannya Islam dengan komunis sendiri itu sangat bermusuhan gitu. Bukan umat Islam yang ingin bermusuhan, tapi memang komunis ini sangat apa ya, sangat benci gitu terhadap berkembangnya agama Islam. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pendidikan Islam ini bertentangan dengan pendidikan nasional? Kemudian nyatanya kemarin saja ketika pernah ada wacana ingin menghapuskan pendidikan agama Islam gitu dari partai itulah. Nah, berarti di sini sudah jelas gitu kan bahwasannya orang-orang yang komunis yang menyamar nasional gitu, nasionalis ini sangat benci terhadap Islam, sehingga tadi mempunyai wacana untuk menghapuskan pendidikan agama Islam. Sehingga jelaslah gitu ketika sekarang maraknya kasus bullying, kemudian moral dan akhlak itu sangat hampir hilang lah gitu. Nah, mungkin itu sih. Oke, sebelumnya saya coba tanya ke saudara yang sendiri terkait humanis, nasionalis, dan juga komunis itu apa secara umumnya? Humanis. Tadi yang disebutkan apa aja? Nasionalis, komunis, terus Islam. Nah, itu coba jelaskan satu-satu secara general menurut pendapat saudara Islam itu bagaimana tentang ketiga itu? Ya, menurut Ilham pribadi gitu, itu bukan, ini ideologi ya, ideologi yang berkembang di Indonesia. Tiga ideologi yang memang dari dulu berkembang itu, bahkan kan komunis sendiri itu dibantai habis itu setelah kejadian 30 SPKI, tetapi ideologinya masih ada gitu. Halo. Dari penjelasan secara umum mungkin dapat diketemukan antara kesamaan dan perbedaan di antara tiga ideologi. Nah, tadi yang saya minta itu coba saudara Ilham mengungkapkan tentang definisi general agar kita semua itu dapat menyamakan persepsi terlebih dahulu, sehingga diketemukannya insya Allah antara kesamaan dan perbedaan dari ketiga ideologi tersebut. Ya, katakan tadi yang Ilham kritis itu adalah saling melengkapi antara ideologi pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Menurut Ilham itu sangat tidak bisa apa ya, tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena memang dari dulu sejarahnya saja itu mereka sangat bertentangan gitu. Tuh. Nah, ini Ilham pengen tanya lagi ke kelompoknya Rahman, apakah seperti itu atau gimana gitu? Boleh saya jawab. Kalau secara undang-undang tadi yang sudah disebutkan, undang-undang tentang pendidikan nomor 20 tahun 2003 di pasal 14 mengatakan bahwa jenjang pendidikan itu terdiri dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Lalu ada di pasal 15-nya jenis pendidikan yang tercantum dalam undang-undang ini ya, yang disahkan secara resmi oleh negara itu sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatakan bahwa jenjang pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, profesi, agama, dan pendidikan khusus. Jadi, kalau di lembaga pendidikan itu mencantumkan pendidikan atau
memberikan sebuah kurikulum agar siswa-siswanya itu menempuh pendidikan keagamaan itu dilindungi oleh undang-undang dan wajib adanya siswa dari jenjang sekolah menengah dasar sampai perguruan tinggi pasti akan mendapatkan itu secara negara, secara undang-undang. Nah, kalau menurut saya atau menurut saudara dulu nggak bertentangan itu kan tadi yang pertanyaannya kan ya enggak soalnya kan Rahman mengatakan undang-undang pasal 14 ada juga yang mengatakan undang-undang pasal 31 yang bahwa emang pasti gitu apa harus diselenggarakannya pendidikan agama Islam ini tuh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada bangsa jadi tetap apa ya tetap aja gitu wajib kan agama Islam itu kan di Indonesia pasti gitu coba jelaskan ya besar pasti penting gitu agama Islam ini tuh untuk membangun bangsa menjadi yang keimanannya itu bagus atau ketakwaannya itu meningkat gitu. Nah itu secara undang-undangnya telah dijelaskan bahwa harus adanya tentang pendidikan keagamaan. Yang jadi pertanyaan justru bukan bertentangan atau si pendidikan keagamaan ini bertentangan atau tidak, justru komunis atau sosialis atau nasionalis atau apa itu yang berusaha untuk menggunakan pendidikan-pendidikan itu apakah mereka bertentangan atau tidak, bukan pendidikan Islamnya, karena pendidikan Islam itu telah disepakati oleh wakil-wakil rakyat yang telah bermufakat di majelis sana untuk menetapkan suatu undang-undang itu, maka itu telah ditetapkan dan disahkan dan diresmikan, dan itu merupakan wakil kita yang menyuarakan wakil kita yang menyuarakan hak-hak atau menyuarakan aspirasi rakyatnya. Jadi justru kalau ada segelintir atau sekelompok orang yang seolah-olah membuat hal itu bertentangan, maka hal itulah yang sebetulnya bertentangan, bukan yang telah disahkannya. Sederhananya begini, itu sudah disahkan, lalu ada segelintir orang yang berusaha masuk dan berusaha untuk meniadakan. Berarti orang-orang itu yang bertentangan, bukan pendidikan Islamnya yang bertentangan dengan pendidikan yang lain. Karena pada dasarnya ideologi-ideologi tersebut itu hadir ketika zaman penjajahan Belanda. Ketika itu waktu VOC ya, masuk ke Indonesia, maka Belanda itu memiliki tiga tujuan G, apa itu? Nah, saya titik beratkan pada gospel yang dimana tujuan dari gospel ini adalah untuk menyebarkan paham mereka, paham-paham agama dan juga paham-paham yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya sudah ada di negara Indonesia ini, dulu masih Nusantara. Jadi agama Islam sebetulnya sudah masuk dari zaman dulu sebelum datangnya ideologi-ideologi tersebut. Sementara yang kita ketahui bahwa Belanda pada zaman itu bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang gospel atau kristenisasi atau pemahaman ajaran di luar agama Islam. Maaf man, kita yang menjadi pertanyaan Ilham itu apakah tadi ya bisa memang kata Dewi bisa menjadi apa tadi? Saling melengkapi. Nah, ini dari pertanyaan Ilham tuh memang apakah bisa saling melengkapi, sedangkan memang kan tadi saudara Rahman itu menjelaskan bahwa bahwasannya Islam memang agama yang justru menjadi fondasi akan mereka Indonesia ya. Nah, pertanyaan apakah di dalam surat Al-Anbiya gitu kan ayat 17 itu bahwa bahwasannya kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jelas gitu kan bahwasannya di sini Islam justru menjadi fondasi bagi agama Indonesia gitu kan. Nah, menurut
menurut pendapat Rahman ini begitu, apakah bisa saling melengkapi atau tidak gitu. Sedangkan kalau Ilham tadi lihat penjelasan Rahman, justru itu pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ini seperti bertentangan gitu kan. Menurut pendapat Rahman gimana gitu? Dua jawabannya, kalau dilihat dari sisi negatif bertentangan, kalau dilihat dari sisi positif akan berkesesuaian. Tergantung bagaimana persepsi kita memandang tentang ideologi-ideologi tersebut. Humanisme tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya menyesatkan. Humanisme itu adalah nilai-nilai ideologi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Apakah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu salah? Tidak. Justru dengan kita mengarahkan nilai-nilai itu dengan disesuaikan atau keterkaitkan kita dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam, maka itu akan saling melengkapi itu tadi. Maka tergantung persepsi kita mau mengambil berapa. Humanisme, jika humanismenya ekstremis, maka terlalu menjunjung kemanusiaan, mengesampingkan ketuhanan, itu juga salah. Oleh karena itu, umat Islam dalam ajaran Islam sendiri mengatakan mereka untuk menjadi umatan wasatoniyah, yaitu umat pertengahan yang dimana tidak ekstremis, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Jadi tidak datang oleh pendidikan agama Islam sendiri. Kurang lebih begini ya. Silakan langsung.